Jumlah korban akibat ribut tropika Kompasu meningkat kepada 19 orang manakala 9 masih hilang di Filipina. Kebanyakan mangsa yang maut dilaporkan di utara Filipina dan Palawan akibat tanah runtuh dan banjir. Pada Selasa, ribut tropika itu mengakibatkan banjir kilat dan tanah runtuh menyaksikan hampir 2,000 penduduk dipindahkan. Kawasan teruk terjejas adalah di wilayah utara Filipina, terutamanya kawasan pertanian, menyebabkan kerugian dianggarkan $9.7 juta.